Ya, halo semuanya. Jadi hari ini aku mau ke Jakarta jemput Maria. Jadi dia hari ini ke kantor, tapi dia minta dijemputnya di mall karena dia katanya mau hangout gitu sama teman-temannya, mau makan-makan. Nah, sekarang sih aku lihat udah jam 7 nih dan di luar udah agak sedikit hujan. Kemungkinan pasti bakal macet di jalan. Tadi aku juga udah cek map. Jadi nanti ya mungkin setelah jemput aku sih pengen hangout juga sih sama Maria di mall. Cuma aku nggak tahu nih lihat waktunya bakalan mepet atau enggak, karena kan mall pasti tutup ya mungkin jam 10 kali ya. Mungkin nanti kalau bisa aku nggak bisa hangout di mall, mungkin aku nanti cari makan lah di pinggir jalan. Ya udah, aku mau pergi dulu jemput nyonya besar. Kira udah nyampe mall. Agak hujan di luar. Aku mau masuk dulu, mau jemput. Tuh, Maria. Sayang, nungguin di tempat baju dia. Jemput aku. Akhirnya pulang. Udah yang jemput aku. Ya, aku tadi siap. Tadi aku mau jalan-jalan, mari capek. Ya, aku udah tadi makan. Udah makan. Untung ada suami. Sigap. Yang bisa jemput istri kalau istri pulang telat. Jadi enggak usah khawatir. Iya. Sayang. Kamu dari kantor atau dari college, university? University. Oh, lihat. Mau aku kayak tadi. Kan aku masih muda. Masih muda dia. Aku masih cool. Accountant cool. Finance, yo. Pajak, yo. Yo. Pula kok enggak, Ya, yo. Hei. Enggak masuk. Masuk, kok. Oh, iya. Pintu buka, pintu tutup. Tuh guys, suami jemput aku. Dan aku tadi pagi bilang ke dia, sayang, aku mau hangout sama teman aku sampai malam banget. Can you please, boleh nggak kamu jemput aku nanti malam dari Tangerang ke Jakarta, karena aku di Jakarta. Terus dia bilang, ya sayang nggak apa-apa, aku nanti jemput, kamu hangout nggak apa-apa. Sekarang dia kasihan, datang. Tuh. Kayaknya ini ya, mukanya capek banget. Kamu juga capek, sayang? Ya, aku capek. Ya, ya udah. Enggak sih. Karena ada ini, apa? Langit. Bukan langit. Cahaya. Cahaya putih. Jadi wajah aku kayak ini, kayak pucat. Untuk banget tadi aku. Iya. Tadi di luar hujan, sayang. Wah, cuacanya tuh udah kayak ngantuk. Ya, ini contoh suami yang baik karena dia enggak ambil freedom aku. Jadi dia enggak bilang, "Enggak boleh, kamu cepat pulang ke rumah. Aku mau kamu sama aku doang," gitu. Enggak. Dia, "Ya enggak apa-apa sayang, kamu kamu sama teman kamu." Enggak apa-apa kalau Maria hangout kan sama temannya kayak refreshing ya, kayak misalnya. Kalau setiap hari mau kayak gini, mau jemput nggak? Setiap hari nggak mungkin juga kamu hangout, pasti bosan. Tapi enak sih, enak punya hidup sendiri gitu. Kayak independen. Oh ya, biasanya kamu kalau pulang kan naik bus terakhir jam 7 ya? Ya. Nah, sekarang ini udah kelewatan. Sebenarnya aku bisa pulang juga naik Grab gitu.
tapi agak takut juga, soalnya ya udah malam. Aku kan orang apa? Nggak biasa. Kakiku capek duduknya. Tuh orang lagi cari makan. Aduh, mau makan apa? Kamu udah kenyang ya? Aku udah kenyang. Tadi makan es krim, minum teh, makan pancake. Oh, enak banget ya. Iya. Kamu cari apa? Aku cari yang hangat-hangat mungkin. Tapi nanti coba lihat. Udah malam sih, soalnya udah 10:30 ini. Iya, tapi masih ramai sih, lumayan. Oh iya sih. Masih ada yang jual. Iya, masih ada yang jual. Kamu mau gak? Enggak lah, udah kenyang. Buat besok? Enggak. Ya udah, aku cari dulu aku ya. Aku ikut kamu aja. Ah, ikut? Ikut kamu makan. Gak lapar nih nanti. Iya. Oke. Keluar, keluar. Ini, hujan. Hell. Lu masuk aja adalah. Mau masuk makan di mobil nggak? Nggak. Sini. Aku bawa aku di mana? Di sini. Nih. Tuh. Duduk. Oh, kering. Kamu nggak mau duduk di sini? Mau duduk di sini? Ya. Nah, tadi Maria mau buru-buru pulang mau ke toilet ya, tapi katanya udah makan dulu dah. Iya, dia mau bawa pulang sebenarnya, cuma ya aku bilang ya udah di sini aja biar gak cuci piring di rumah. Tapi kamu kuat ya? Apa? Gak ke toilet gak apa-apa? Iyalah. Tapi udah deket rumah. Daripada sih. Daripada cuci piring aku ini. Gak, maksudnya udah deket rumah juga, jadi cepat nanti aku makan sate cepet kok. Makasih sayangnya. Maru baik banget katanya. Udah kamu makan dulu, makan. Kamu kan belum makan tadi. Iya, takut dia nanti nangis di rumah. Tadi mau nyari di mall, cuma kan takutnya kemalaman. Enggak, kemalaman. Mau nyampe jam berapa sayang? Ini hari Senin nih, besok udah Selasa. Terus? Ini bukan weekend, besok bangun pagi. Masalah apa? Masalahnya harus tidur cepat. Masalahnya. Kamu besok kerja di rumah, enak. Yeah. Aku harus ke kantor pergi. Tadi aku mau beli sop, sopnya udah habis. Sekarang udah jam berapa sih, Seng? Sekarang jam 11 hampir malam ya, jam. Kehabisan. Bukan siang. Ya udah, pesan yang ada aja sate. Yang penting hangat. Betul? Betul atau benar? Bentar. Betul atau benar? Betul atau benar? Bentar mau wide dong. Enggak, itu betul benar. Mix ya. Tuh, abu-abu. Biru. Kamu masih... Lihat nih. Capeknya aku sama capek Mari. Mari masih fresh ya? Cing. Nggak juga. Kalau degat loh. Tuh abu-abu. Biru. Oh, sininya ya? Tuh, ya kan? Kayak mata aku. Sama. Kalau orang... Kayak abis fight. Kalau orang Indonesia, sini hitam. Hitam, iya. Ya. Kalau kamu biru. Iya. Karena mungkin kulitnya ya. Efek. Efek apa? Efek fog. Fog. Kayak lagi fog. Kayaknya sate di Senayan ya? Iya. Yang kamu kipas. Hah? Yang kamu kipas. Mau gak yang ini? Enggak lah. Enggak. Belum ada tenaga. Boleh aku makan? Kalian pernah lihat orang senang? Itu dia. Akhirnya bisa makan. Tadi aku pulang kerja, mandi langsung jemput Maria. Ya, kasihan. Gak kasihan, biasa aja. Bisa habisin semua gak? Sama kamu nanti? Enggak. Sama kamu? Aku lagi diet. Kamu mau istri gemuk gak? Kamu bantuin aku dua? Enggak.
dua ini. Aku nanti ini minum teh. Oh, teh hangat ya? Help me, help me. Help me, help me. Help me, help me. Karena kayak lagi hujan ya. Lagi hujan, lagi hujan dingin. Kita duduk di atas kanopi. No. Kanopi portable. Kanopi portable. Minum. Eh, sayang dikit lagi. Minum teh hangat. Aman makan. Bantin-bantin aku dong, bantin. Matanya makan sendiri. Tuh, kenapa gak masukin gini? Kayak aku udah habis. Eh, no. Yo, silakan makan. Ya. Santuy. Baik. Maria udah mau pulang? Ya, makan aja. Aku harus buat. Oke, guys, sudah jam hampir 12 ya. Iya. Hampir besok, jadi kita mau tidur. Mau istirahat ya. Selamat malam. Makasih ya udah tadi nemenin aku. Makan sate. See you.